Halo guys, balik lagi di Reborn Montek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gua mau gacha nih guys. Semoga aja gua dapat SSR. Kalau enggak UR guys, yang buat pertama guys 10 gachaan guys. Gua sudah nabung nih guys. Jadi sebelum gacha lebih baik tip gua nih selesain dulu stack atau gacha ya. Yuk, kita coba guys gachanya guys. Apa nih guys? Alhamdulillah guys, gua dapet Jus Hero guys, SSR yang gua yang pertama guys. Dia langsung bintang 4 ya guys ya. Ini cuman ada kelebihannya guys ya, gua dapet SSR langsung bintang 4 guys. Gua rasa semua SSR langsung bintang 4 guys. Jadi kita tinggal ngumpulin sub-subnya aja buat up follow upnya bintangnya lagi guys ya. Jadi kita harus main sabar di sini guys. Oke, ini dia, gua juga mau bagi-bagi kode gift ya guys ya, kode gift terbaru guys. Semoga bisa kalian random semua guys ya. Ada satu kode gift ya yang masih bisa digunakan guys. Oke, ntar gua kasih lihat guys ya. Buru-buru untuk digacain guys ya, karena kebanyakan sih gua udah coba di akun gua yang pertama itu kalau kita langsung gacha guys, hasilnya nihil guys, tergantung hoki juga sih guys ya. Tapi kalau yang suka top up sih, kapan aja dia login, dia top up langsung gacha, apa boleh buat guys. Jadi gua saranin buat free player main sabar guys, jadi jangan buru-buru langsung digacain guys ya. Jadi kalau bisa selesain dulu stack-stacknya guys, minimal sampai stack 3 lah guys. Stack 4 itu berat guys, kita butuh karakter yang cukup mumpuni guys. Oke guys, langsung kita call up guys si SSR nya guys, Jus Hero guys. Oke, nah di sini untuk ngumpulin material-materialnya guys, kalian cukup selesain dulu stack nya guys, bisa pakai stamina juga ya guys ya. Jadi stamina nya ini gambarnya gambar mangkok nasi nih guys. Jadi jangan lu sia-siain, lu rajin dailynya selesain dulu guys. Jadi untuk arena dan segala macamnya itu kita skip dulu guys. Jadi itu di nomor sekian lah gua mau bahas ya guys. Jadi gua mau bahas soal dailynya dulu, jadi selesain dulu semua daily-dailynya guys. Jadi kita nggak usah buru-buru, kita langsung harus punya SSR ya. Jadi kita main sabar, follow up-nya juga nggak harus langsung jadi sultan ya guys ya. Nggak mungkin juga guys free player jadi sultan guys, berat. Nah, jadi semampu gua aja guys follow up-nya untuk pertama ya guys ya. Jadi kita juga masih ngeraba-ngeraba nih guys, ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa. Jadi saran gua sih kalian cukup selesain stack-stacknya guys ya, tahap bertahap guys ya, untuk sampai lu ngedapetin batu Gio koin sama diamond juga dia guys. Jadi cukup untuk poisonnya, exp nya jadi semua itu ada di stack-stack itu guys, sama saja seperti game-game yang RPG yang lain guys. Kita cuma butuh kesabaran aja dan jangan sampai salah langkah guys. Yang mana dulu nih yang harus di follow up, yang harus di follow up. Pokoknya penting bawaannya aja dulu guys, pokoknya selesain dulu stack-stacknya kita, karena kita kalau dengan selesainya stack itu guys, kita ngedapetin karakter garak gratis guys. Nanti di hari kedua kita dapat SSR gratis guys, besok guys, itu selama event ya guys ya. Jadi kalau kita enggak login hari ini untuk buat akun baru, jadi besok kita udah telat login hari keduanya guys. Jadi kalau bisa kalian login sekarang guys, besok biar dapat SSR gratis guys. Ini gamenya lagi baik guys, jadi dia kasih reward yang cukup mewah guys, cukup memuaskan. Oke, jadi si SSR Jus Hero ini guys cukup lumayan deh, cuman gua heran dia ini pegang pedang tapi ultimate-nya guys dia ngeluarin air guys, dan seperti situ gua bingungnya guys ya. Jadi gua sempet nge-review yang sudah-sudah guys,
di situ dia ngeluarin air. Gue juga sempet bingung nih, air ini apa hubungannya guys sama pedang samurai guys. Jadi gue juga belum paham guys ya. Jadi gue mau coba gali lagi guys soal SSR nya yang SRR, yang SR ini apa aja yang wajib kita punya, yang wajib kita pull up guys. Jadi kita harus butuh kesabaran tingkat dewa ini guys. Ini kalau game paling mahal nih guys, mahal di pikiran guys, puyeng guys. Jadi masalah line up nih ya gak ubahnya game RPG guys. Jadi game RPG ini penuh dengan taktik strategi ya guys ya. Oke, kita mau selesain dulu guys ya. Nah ini guys, ada kita dapat langsung karakternya. Oke, langsung kita aktifin ya guys ya. Di sini kita karakter koleksinya kita dapat saknya si Gin guys. Jadi setiap kita dapat karakter baru kita dapat saknya Gin guys. Mau itu satu tergantung hoki ya guys. Ada dapat 5 langsung, dapat 2. Jadi nggak menutup kemungkinan guys. Tapi itu kita gratis nanti bakal dapatnya guys. Penting kalian login setiap hari guys. Guys, inilah kode giftnya guys ya, kalian catat guys, semoga masih bisa dipakai ya guys ya. Semoga bermanfaat video-video gua. Terima kasih untuk support kalian semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.